berharap semua orang-orang berakhlak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan nikah kita. Bagaimana yang telah diwajibkan kita seorang yang demikian bagi agama lain yang pun dengan perhubungan biasa ini menghormati perbedaan. Dan tentu percaya agama kita masing-masing bahwa kita harus bisa meningkatkan iman dan dakwah kita kepada Tuhan. Jadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru Sivitas Akademika dan sama yayasan yang memang kita saudarakan pertemuan ini setiap tahun dan sumbangan-sumbangan kepada yatim piatu ini penting untuk saya. Ini kita jaga suatu rohmi hubungan kita dengan lingkungan masyarakat teman. Dan ini yang menjadi bagian sebuah proses yang bisa menambah gimana membangun nation character. Jadi karena tadi akhlakul karimah adalah intinya karakter. Kalau sudah bicara karakter itu bangun dari ini momentum yang sangat tepat yang biasa disenggarakan oleh Yayasan Presiden University sebagai bentuk kepedulian dari sisi kemanusiaan sehingga melibatkan semua agama yang penuh dengan menyembuhkan di yayasan ini. Dan kita juga mengundang yang namanya yatim piatu untuk bisa memberikan bantuan berbagi sesama manusia untuk mereka. Dan ini adalah kegiatan sosial bagi yayasan yang ada dalam Jawa BK yang merupakan bagian dari harapan Bapak Dr. S.J. Darmono yang memang beliau sangat peduli pada masyarakat lingkungan yang ada di sini yang diharapkan bisa terus dilakukan setiap tahun atau momen-momen kegiatan hari-hari besar lainnya. Ini bisa dilakukan bagi Jawa BK maupun Yayasan Presiden University. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari Presiden yang mana sudah mau berbagi kebahagiaan dengan anak kami dari rumah harapan. Ini undangan yang sangat luar biasa bagi kami kepada anak-anak kami yang dimana anak-anak kami ini sangat membutuhkan kasih sayang. Jadi kesannya itu sangat luar biasa lah bagi orang. Juga tidak bisa mengucapkan apa-apa terkecuali kata terima kasih kepada Presiden atas sudah mengundangnya kepada anak kami. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua. Harapannya kami itu dari Presiden itu bisa terus menjalin silaturahim dengan kami biar ada terus kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatkan oleh anak-anak yang dari Presiden tersendiri.